السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله kita berada di Baitullah, di masjid. Jangan sampai kita lupa untuk niat i'tikaf, sehingga apa yang kita lakukan di masjid ini, selama berada di masjid ini, kita akan dihitung sebagai amal ibadah. Belum lagi kita bersama-sama menghadiri suatu acara haul yang dilakukan oleh cucunya Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Ini merupakan amal bakti birrul abna bil ajdad, amal bakti seorang cucu terhadap kakeknya. Beliau guru saya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, cucu daripada orang soleh tidak mengenal sejarah kakeknya, termasuk anak yang durhaka. Minal uquq, apalagi kalau hal itu sampai menyimpang daripada jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita bersama-sama menghadiri acaranya seorang waliyun min awliya'illah, Qutbul Aqtab. Seperti tadi kita dengarkan dari Al-Habib Hussein, sudah menjadi wali dari masa bayinya. Dari masa kecil, sudah keramatnya nampak. Seorang yang mempunyai ilmu yang sangat luas, akhlak yang sangat mulia, hatinya bersih, qalbun salim. Kehidupannya selalu mengikuti sunnah Habibuna Muhammad, sehingga selalu naik derajatnya, derajatnya, derajatnya. Sehingga Allah katakan dalam hadis kuncinya, siapa daripada umat, dari manusia, menyibukkan dirinya bin nawafil, akan datanglah kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maaf-maaf, kalau sekadar mencintai Allah, belum sampai kepada puncaknya. Tapi kalau sudah sampai kita dicintai oleh Allah, itulah puncak daripada harapan. Hatta uhibba, sehingga aku mencintai. Dari situlah nampak bagaimana derajatnya hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya, pendengaran yang diberikan oleh Allah suatu kelebihan yang luar biasa. Pandangannya jauh daripada pandangan manusia. Kapan berdoa akan langsung dikabulkan doanya. Sehingga Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, dunia di mataku bagaikan satu kaleng di hadapanku. Tahu semua isinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berada dalam garisnya, menjalankan apa saja yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga kita insya Allah akan tergolong sebagai orang yang soleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan sia-siakan ini majelis. Tekad bulat ingin berubah. Ingin berubah. Ingin berubah. Sehingga kita ikut jejaknya orang-orang soleh. Khususnya di zaman semacam ini. Zaman banyaknya paham-paham yang menyesatkan. Aliran-aliran yang menyesatkan. Kemana kita akan pergi? Anak-anak kita bagaimana nasibnya? Satu-satunya jalan doktrin pendidikan. Siapa mereka orang-orang yang sukses? Siapa mereka orang-orang yang selamat? Sehingga kita mengenal, kita mengetahui cara ini, cara paling indah, paling baik. Kalau generasi para sahabat Nabi, sahabat Nabi, mempunyai anak, katakan generasi tabi'in karena mereka tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh sahabat ini melihat anaknya yang tidak hidup di zaman Nabi, setelah diajarkan tentang tauhid, setelah diajarkan tentang syariat, maka diajarkan bagaimana sejarah Habibuna Muhammad, bagaimana perilaku Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, didoktrin semacam itu sehingga terbayang oleh ini anak bagaimana keagungan Nabi Muhammad, bagaimana kecintaan kepada Nabi Muhammad, hidupnya ingin selalu bertemu dengan Nabi Muhammad. Pernah terjadi dalam satu peperangan, ayahnya berada di sana dan anaknya berada di sampingnya. Kedua-duanya turun ke medan perang. Oh, ayah, ada masalah untuk semua. Ayahnya bilang, apa yang kau katakan nak? Kau ngomong apa ini? Wahai ayah, adakah pesan untuk Rasulullah? Wahai anakku, jangan sembarang kau berbicara tentang Rasulullah. Wahai ayah, bukankah kita berada di medan perang? Mungkin aku tidak lama lagi akan meninggal dan aku akan bertemu dengan Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merindukan kematian karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa dasarnya? Al-hub. Cinta. Kapan cinta itu datang? Setelah mengenal sosoknya. Ini metode sangat bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Sudah hidup bersama Nabi. Melihat Nabi sholat. Melihat Nabi makan. Melihat Nabi berjalan. Melihat Nabi semuanya indah. Semua bagus. Tertanam rasa cinta pada diri sahabat. Bahkan tidak cukup semacam itu, Nabi mesti mendoktrin dan mengenalkan siapakah dirinya, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Lihat kejadian Isra. Sewaktu Nabi Isra dan Mi'raj, diceritakan kepada para sahabatnya bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Dari mulai Baitul Maqdis, didirikan salat, uqimatis salah, di situ kumpul para nabi dan para rasul, siapa yang akan jadi imam? Salat berjamaah. Nabi Adamkah? Manusia pertama? Tidak. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa? Tidak. Siapa yang jadi imam? Makmumnya para nabi dan para rasul, imamnya adalah Habibuna Muhammad. Sahabat mendengar semacam ini, bagaimana agungnya Nabi kita. Berangkat dari langit pertama, kedua, semuanya tarhib, menyambut kedatangannya. Sampai pada puncaknya bertemu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang wali, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang mendapatkan ini maziyah. Ini keutamaan
kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sahabat mendengar alangkah agungnya Nabi kita. Bahkan dikatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ai wala fakhr mithl fakhri. Jangan diartikan letterlock. Bukan suatu kebanggaan. Bagaimana tidak kebanggaan? Tidak ada kebanggaan seperti kebanggaanku menjadi pemimpin dari mulai Adam dan semuanya. Adam wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumil qiyamah. Hadis macam ini banyak. Itu rahasia keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabatnya. Dan itulah didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Tadi kita dengarkan dari Habib Ali bagaimana diceritakan para nabi, para rasul. Kembali kepada Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran. Tauhid ada. Syariat ada. Tapi ingat. Al-Qasas. Sejarah. Para orang-orang soleh. Sejarah. Para rasul-rasul sebelumnya. 2/3 lebih dari isi kandungan Al-Quran. Jangan dianggap enteng acara suatu hall. Mengenalkan kita, mengangkat kita. Agar kita hidup di dunia yang sekali ini. Agar agama kita selamat. Meleset agama kita di dunia, celaka selama-lamanya di akhirat. Bagaimana bisa selamat? Siapa panutan kita? Siapa orang yang kita idolakan? Siapa yang kita cintai? Siapa yang akan kita ikuti? Ini. Orang-orang solehlah jadi pegangan kita. Niscaya kita akan selamat dari segala macam pemikiran-pemikiran, bisikan-bisikan, ajakan-ajakan tidak. Tidak. Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibi haulair rijal, habibi salafuna salih, habibi sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pegangan kita dan doktrin anak-anak kita. Ajarkan kepada anak-anak kita. Niscaya kita insya Allah besok akan bersama mereka. Barusan dengar kita qasidahnya, wabahibuna tahta Iwan, di bawah bendera Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan sampai disia-siakan ini majlis ya Allah. Bekal kita besok di akhirat bertemu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kita katakan ya Syekhina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kami tinggalkan rumah kita, keluarga kita. Pergi datang ke tempat ini. Semata-mata ingin hadir khulmu. Maka berikanlah syafaat kepada kami. Amin ya Allah. Itu keinginan kita. Mumpung kita masih ada umur. Mumpung masih ada waktu. Omongan ini bukan omongan asal omongan. Ini berdasarkan dari hadis. Dari sabda Rasulullah SAW. Yang tidak berbicara melalui hawa nafsu. Tidak. Wahyu turun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, seorang yang lugu, seorang badawi bertanya dan menanyakan hal yang sangat dahsyat. Nabi sedang ceramah, Nabi sedang khutbah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Tanya tentang kiamat. Hebat sekali ini orang. Maka tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Tidak dijawab pertanyaannya. Balik bertanya. Fama adatta laha. Kau tanya kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan? Dia katakan, aku tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Biasa-biasa saja. Sholatku, farduku, sunnahku, sedikit. Untuk bekal besok akhirat, tapi alhamdulillah di hatiku ada rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apakah Nabi sia-siakan? Gak ada artinya, gak ada gunanya.
Buat apa khol? Buat apa? Nabi justru mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Besok di akhirat, kau tanya tentang kiamat, posisimu di mana bersama orang yang kau cintai. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apa kata Sayyidina Anas? Mengomentari hadis ini, ma farihtu farahan ba'da dukhulil Islam. Tidak ada satu kegembiraan. Setelah aku masuk Islam, gembira, senang. Teman-temanku banyak yang masih kafir, yang masih sesat. Setelah itu kegembiraan yang paling aku senangkan sewaktu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan besok dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Langsung dia mengatakan, "Ushidullah. Saksikan ya Allah bahwa aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Umar sekalipun aku tidak punya amalan seperti amalan mereka." Ulama hadis dalam mengomentari hadis ini, fayul haqul muqassir bil musyamir, maka akan dikumpulkan orang yang muqassir, ibadahnya biasa, sholatnya enggak banyak, jauh dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam mujahadahnya, selalu dari Inat pergi ke Tarim untuk apa? Mengisi kamar mandi bak air untuk wudu diisi. Sampai ada orang lihat ada darahnya siapa? Walab Salim, Syekh Begah bin Salim, mujahadah. Kita enggak sampai semacam itu. Kadang tahajud, kadang zikir, kadang sedikit amal kita. Tapi ingin bersama mereka, ingin dibangkitkan bersama mereka. Maka satu-satunya jalan adalah cinta. Cinta akan dibangkitkan bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka. Ini modal. Pasti kita akan tinggalkan dunia. Kematian pasti kematian. Tidak usah kita takut kepada kematian. Toh pasti datang. Tidak muda, tidak tua, tidak sakit, tidak sehat. Tapi yang kita pikirkan, fama ba'dal maut. Bagaimana nanti di akhirat, di mahsyar. Itu yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Jadikan cinta kita sebagai modal, bekal. Aku cinta orang-orang yang soleh. Aku cinta Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku cinta fulan dan fulan. Aku cinta. Modalku besok di akhirat. Semoga aku dibangkitkan bersama mereka. Al-Imam Al-Haddad, seorang ulama besar, seorang wali Allah besar, masih mengatakan, lihat mujahadahnya, lihat ilmunya, lihat sejarahnya, lihat kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Masih mengatakan, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwatil wuthqa wa afdhalu ma indi. Mau apa lagi setelah ini? Siapa yang ngomong ini? Orang yang mengatakan tidak ada satu sunnah dari sunnah Rasulullah kecuali aku sudah menjalankannya. Sudah aku jalankan. Dekatnya dengan Nabi Muhammad. Orang boleh belajar ilmu hadis dengan segala kesulitannya. Ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana ini hadis? Sahih atau tidak? Abdullah Haddad, bila dia ragu kepada sebuah hadis, langsung bertanya kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesti mengatakan, yang begitu hebatnya, mulianya, agungnya, cintaku kepada orang-orang yang soleh, itu agamaku, itu amal farduku, itu amal sunnahku, itu peganganku yang paling kuat, dan itu yang paling afdol ada pada diriku. Doktrin semacam ini, besok di akhirat pegangannya mereka. Mereka. Ini. Apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, tidak sedikit
dari mereka yang ingin besok dikumpulkan bersama mereka. Ini. Ya Allah. Insya Allah ini sebagai jalan. Jalan kita. Jalan kita untuk memperbaiki diri kita. Amin ya Allah. Sebelum ajal kita datang. Sebelum anak-anak kita terpeleset. Kita ingin selalu berada di barisannya. Sehingga insya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan sekarang. Akan dikumpulkan besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim insya Allah tidak melupakan kita. Beliau sudah berjanji dalam qasidahnya. Tahta liwana. Di bawah benderanya besok. Pegangi ini semua. Pulang dari tempat ini. Bersihkan pemikiran kita. Bersihkan pemikiran kita. Idolaku mereka para wali. Yang akan aku ikuti mereka para wali. Yang akan aku perjuangkan mereka para wali. Dan aku yakin mereka tidak akan melupakan kita. Jangan lagi di akhirat, di dunia sebelum akhirat. Karena tidak ada jalan untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, kecuali lewat para wali. Jauh dari para wali, jangan harapkan dia akan dekat kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la taqarrab ila ahli al-ma'rifah ma qarab, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tidak mau dekat kepada orang-orang ahli ma'rifah, jangan harapkan kita bisa dekat kepada mereka. Insyaallah. Insyaallah sedikit yang kita dengarkan bisa menjadi suatu bekal kita di dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Allah. Dapat merubah keadaan kita. Kita sudah tahu diri kita masing-masing bagaimana malasnya kita beribadah. Bagaimana banyaknya maksiat yang selalu kita lihat. Jauhnya kita dari mereka, tapi insya Allah berkat mahabbah, cinta kita kepada mereka, kesenangan kita kepada mereka, keberadaan kita dalam acara-acara khol para wali, menjadikan kita insya Allah tidak dilupakan oleh mereka, tidak disia-siakan oleh mereka. Besok insya Allah kita akan dipanggil oleh mereka para wali Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim insya Allah akan menerima kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Kau takdirkan kami berada di tempat ini ya Allah. Kami yakin pasti kau menghendaki kebaikan kepada kami ya Allah. Agar kami besok dikumpulkan bersama mereka ya Allah. Ya Rab, dengarkan doa kami ya Allah. Dengarkan doa hamba ini ya Allah. Yang tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Hampir setiap hari kami mendengar saudara kita meninggal ya Allah. Akan datang saatnya kami yang diumumkan ya Allah. Ya Rab, selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah. Selamatkan kami dan anak cucu kami ya Allah. Agar kau bangkitkan besok bersama mereka ya Allah. Al-hiqna bis-salihin. Al-hiqna bis-salihin. Kumpulkan kami dengan mereka ya Allah. Sekalipun kami malas ibadah ya Allah. Sekalipun kami banyak maksiat ya Allah. Ya Rab, ya Rab. Berkat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya Allah. Anak-anak kita menjadi senang untuk sholat tahajud ya Allah. Berkat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya Allah. Keluarga kita adalah keluarga Islami ya Allah. Berkat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya Allah. Selamatkan agama kita ya Allah. Tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Khatimah. Husnul khatimah. Ya Rab. Berkat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ya Allah. Mariduna yusfa ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Yang ingin hajat kau mudahkan hajatnya ya Allah. Berikan kami rizki yang halal ya Allah. Rizki yang kami gunakan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Rab, banyak kali hajat yang kami inginkan ya Allah. Hajat-hajat saudara kami ya Allah.
Ya man la yahtaju ila al-bayani wa al-tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Kau sudah tahu ya Allah hajat kita semua ya Allah. Berkat Sayyidina Syekh ya Rabb, yang keramatnya kontan ya Allah, nagdan ya Allah, hamba yang kau cintai ini ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kau tahulah akan keadaan kami ya Allah. Kau tahulah apa keinginan kami ya Allah. Kau tahulah apa yang baik untuk kami ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.